Saya suka buat tart coklat badam ni sebab kek ni memang dia ringan, gebu dan sangat lembap. Macam biasa, kalau kita nak buat kek, kita kena panaskan ketuhar kita 160-170 darjah Celsius. Kita sediakan kita punya tin pembakar. Saya alaskan dengan kertas pembakar dan saya sapukan dengan mentega. Untuk tart ni, saya pakai coklat hitam ataupun dark coklat. Kena hancur-hancurkan coklat hitam tu dan cairkan di atas double boiler dengan mentega. Sambil-sambil tu kita boleh asingkan kuning telur dengan putih telur. Kuning telur kita akan masukkan ke dalam coklat yang kita cairkan tadi, diikuti dengan badam kisar. Lepas tu kita akan kacau dia sampai sebati. Dalam mangkuk yang bersih, pukul putih telur sampai dia berbuih. Lepas tu kita masukkan gula halus dan kita pukul lagi sampai dia kental dan bila kita angkat, dia tak jatuh. Kita ambil 1/3 daripada meringue ataupun putih telur tadi dan kita akan campurkan ke dalam adunan coklat untuk kita cairkan sedikit adunan coklat tu. Putih telur yang selebihnya pastikan kita kaup balik perlahan-lahan ke dalam adunan sebab kita tak nak kehilangan udara dalam meringue kita. Jadi nanti kek tu akan naiklah dengan cantiknya. Lepas tu bolehlah kita tuangkan adunan ke dalam tin pembakar dan masukkan ke dalam ketuhar untuk 35 ke 45 minit sampai kek tu naik dan atas dia dah kering. Untuk ganache ataupun coklat topping ni, kita akan pecah-pecahkan coklat hitam, lepas tu kita panaskan krim sehingga dia hampir mendidih. Tuangkan krim yang panas tadi ke atas coklat dan kita akan biarkan dia 5 minit. Lepas tu kita boleh kacau ganache tu sampai dia licin dan berkilat. Jangan risau kalau kita tengok kek tu mendap atau merekah sebab kek ni tak mempunyai tepung atau serbuk naik, jadi dia memang akan mendap. Yang saya paling suka sekali bila buat kek ni, bila kita tuangkan ganache ke atas kek yang dah siap tadi. Okey, untuk menghias kek ni, kalau kita ada ganache yang lebih-lebih tu, kita boleh sejukkan sampai dia keras dan kita pukul dia sampai dia kembang dan gebu. Masukkan ke dalam piping bag dan kita boleh pipekan bentuk bunga ke atas kek tu. Untuk mereka yang suka coklat, bolehlah tambahkan coklat lagi ke atas kek ni dengan menaburkan parutan coklat.